Okey, bagi saya apa yang dimaksudkan dengan kestabilan yang menjadi naratif kempen Barisan Nasional di PRN Johor ni ialah kita nak supaya negeri Johor ini ditadbir dengan mandat yang lebih selesa. Ya, bila dapat mandat yang lebih selesa, menteri besar dapat membuat keputusan, dapat menarik pelabur, ya, itu yang kita akan maksudkan dengan kestabilan. Dari kestabilan di luar, makna dia kestabilan dari segi politik, kestabilan dari segi ekonomi yang paling pentingnya, ya, kepada rakyat. Tapi pada kalau saya tanya pada saya lah, sebenarnya kita nak mengembalikan kegemilangan Johor. Johor pada satu ketika dulu adalah sebuah negeri yang sangat dihormati, yang sangat terkenal dengan orang kata kestabilan ekonomi dia. Kalau kita tengok dari sudut ekonomi, Johor ni antara yang top, ya, nombor satu dari sudut pertumbuhan ekonominya. Jadi bila selepas PRU yang ke-14, penjunam tempat ke-6, ke-7 macam tu kan. Jadi kalau nak kata alasan COVID, semua negeri kalau kita tengok mengalami masalah COVID, ya, macam kami di Pahang pun mengalami masalah COVID juga. Tetapi kita dapat meningkatkan hasil. Pahang for the past 3 years, ya, hasil sentiasa meningkat dari tahun ke tahun. Kenapa kita boleh meningkatkan hasil? Kerana kita ada kestabilan politik. Jadi bila kita ada kestabilan politik, kita boleh mewujudkan kestabilan ekonomi. Dan apabila adanya kestabilan ekonomi, kita boleh membantu rakyat. Itu yang paling penting. Jadi bagi saya, apa yang nak ditonjolkan, ya, oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar sekarang, Datuk Sri Hasni, membawa Barisan Nasional Johor ini ke arah kestabilan, ya, membawa Johor ke arah kestabilan, bukan saja kestabilan politiknya tetapi kestabilan ekonominya, ya, dan sosial rakyat di negeri Johor ni. Jadi saya rasa sangat-sangat penting dan saya merayulah kepada pengundi-pengundi di Johor ni, ya, untuk memberi mandat yang lebih selesa kepada Barisan Nasional di Johor supaya mereka dapat membentuk kembali kerajaan dan dapat menentukan hala tuju yang lebih, orang kata, terancang, hala tuju yang lebih berkesan untuk kestabilan negeri Johor.